video kali ini saya akan review terkait bagaimana cara memasang background. Alatnya cuma ini namanya background akuarium yang polos, teman-teman. Di tempat akuarium ada ini biru polos, kan, biru tua, ada juga yang biru muda, tergantung selera teman-teman yang mana. Nah, ini belakangnya hitam. Ini sudah saya ukur sesuai akuarium saya, teman-teman. Ini akuarium panjangnya 130, tingginya 50, lebarnya sana 40. Dan ini saya baru beli lemnya. Saya tidak sedia lem yang buat yang gede itu, yang buat buat akuarium, tapi saya menggunakan lem sealan. Nah, ini silikon rubber. Ini harganya cuma 10.000, teman-teman. Bahannya cuman ini sama ini terus sama gunting. Jadi saya kasih tahu dulu prinsipnya. Ukuran background ini harus panjangnya press antara bawah ini, ya kan, sampai paling enggak batas di bawah sini. Press, kalau bisa press di bawah tatakan yang atas ini, di bawah sini ya. Terus ujung juga harus press. Dan ujung juga harus press di sini. Setelah itu nanti kita baru tuangkan lem ini ke ini pinggir sini sesuai ukurannya itu. Set, ya kan? Sampai sana putar ke pojok-pojoknya, satu garis saya tarik lurus ini. Nah, terus ini. Nah, nanti setelah lem terpasang baru kita tempelkan background yang polos ini ke sana. Nempelnya dari bagian dalam akuarium ya, teman-teman. Nah, nanti ketika dipasang lampu, jika background ini dipasang di dalam, maka dia akan kelihatan lebih bening gitu, teman-teman. Sebelumnya kita akan bersihkan dulu. Dan pastikan kondisi akuarium ini, yang background yang mau dipasang ini harus kering dulu, teman-teman. Kalau ini kering, nanti dia akan mudah untuk nempel. Jadi jangan sampai basah ya. Jadi lem ini akan saya tempelkan dulu di sini. Nanti baru background ini mengikuti lem ini ya. Sudah terpasang semuanya, baru sekarang kita pasang backgroundnya ya, yang biru yang di depan. Biasanya saya gulung dulu, teman-teman, biar enak. Saya gulung seperti ini. Nah, jadi langsung kayak masang stiker spotter di mobil ya. Gulung dulu, baru kita langsung ini ya, dipresin yang di ujung sini. Coba lihat masuk sini. Kita harus lihat sini. Nah, ini ukuran sudah pas, jadi saya harus paskan di ujung dulu, baru yang kesini dia akan mengikuti ya. Oke, kalau sudah gini kita harus ngepasinnya dia, kita diurut-urut biar bagaimana pas masih bisa digeser-geser ya, teman-teman. Kita pasin gini sampai kita ratain. Kalau dia nekuk, kita harus lurusin. Jadi lemnya tetap diputeran aja, yang tengah nggak usah. Sambil kita ratain, nah ya kan. Nah, setelah itu teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya sekarang. Nah, ya kan, sudah tertempel, teman-teman. Jadi ini kita tinggal tunggu nanti sore, pagi jam
9 kita tempel, sore sudah bisa dipakai. Nah, intinya kita harus paskan dulu ya. Kita paskan dulu. Dan ini hasilnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih. Ini mana ya, biar kelihatan. Nah, ini nih, ini bekas lemnya nih. Jadi lemnya itu di ujung-ujungnya ini. Ini pasti nempel teman-teman. Tuh. Tuh ya. Kelihatan kan bekas lemnya? Tuh. Ya, pasti nempel nanti. Nah. Ini insya Allah kuat teman-teman. Semuanya saya lem begini. Jika nanti teman-teman mau pasang, ya teman-teman harus cek juga nih. Jadi di bagian sininya, maaf, di bagian ini. Nah, ini kan kita bisa padatkan lagi. Ini lem masih bisa digeser kanan, geser kiri teman-teman. Ketika nanti dia tidak pas, nah, kita bisa paskan aja di sini ya. Itu teman-teman. Udah cakep teman-teman. Kita lihat. Ya, sudah terlihat. Cakep. Nah, saya kira itu ya teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian. Jadi cara saya memasang background seperti ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Apabila kena ada masukan, ada kebingungan, kalian bisa sharing di kolom komentar. Semoga ini bisa menjadi masukan buat saya juga untuk kedepannya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Oke, saya kira itu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cenong dari Jogja. Bye-bye.